Alhamdulillah kita sudah nyampe ke makam Mbah Brindil yang ada di Desa Paras. Itu Gus Nurul sama Mas Yusuf sama Mas lagi mau berdoa dulu. Kita mau berdoa sebentar. Kita mau berdoa dulu sebentar ya. Ya, sebelum kita review kita akan selamat dulu, berdoa dulu. Ya, kita mau ikut berdoa dulu. Ya, ini lokasinya ini di depan, ini dekat apa? Dekat kali ini. Jadi ini dulu pada waktu pembuatan proyek ini tahun berapa Mbak Niki? Tahun pinten, Mbak? Tahun 88, 1988. Ini ada proyek kali. Jadi proyek kali ini dibuat itu setelah Berantas itu tidak bisa naik. Ya, Berantas dulu kan pengairan dari Berantas, Mbak ya. Tapi karena Berantas ada pengerukan besar-besaran, jadi airnya nggak bisa naik, terus dibuatin irigasi semacam ini. Ini dari saking pundi, Mbak? Saking Gampeng Kediri. Gampeng Kediri. Jadi ini arah kamera ini ke selatan. Jadi selatan, ya. Nah, ini saking selatan, terus ke ini airnya mengalir ke utara, ya. Iya, ini ke arah sampai nggih Dong Petek. Oh, niki Dong Petek nggih sampai Dong Petek. Damel ngairi sawah nggih. Ah, sawah. Oh, nggih. Damel ngairi sampai Dong Petek. Sampai Dong Petek damel ngairi sawah. Jadi ini untuk menggantikan Berantas ya. Pengairan ke sawah ini, Mas. Iya, ke sawah. Ya, dulu kan dari Berantas. Ya, karena Berantas enggak bisa naik di diambilkan dari sungai ini. Diambilkan dari sungai ini. Ya, dari Kediri kan, Kediri ini. Kediri, ya. Okay. Gampeng. Dari Gampeng Kediri. Okay. Itu juga ada apa itu, Pak? Popan ya. Popan. Iya, popan. Iya, sampai ke tadi ini kata sampai ke Gongseng itu kan, Gongseng. Iya. Kalau pengairannya sampai ke itu. Iya, sampai ke Jati Wates, Mas. Juga ya. Jadi Wates Mbak nggih. Nanti ya ujungnya ke Berantas itu. Berantas. Jakarta nggih. Jadi inilah makam Mbah Brindil. Belakang.